Dodolan apa? Dodolan apa Pak Wiyi? Dodolan curhat, curhat. Iki lho, sama mbak-mbak itu lho. Dodolan apa Pak Wiyi? Mbak Yuni. Apa? Ngejak tukaran iki. Aku mau nanya, itu ada temanku yang butuh baju dingin, dia baru datang di Indo. Kemarin tuh aku tuh punya banyak banget. Mau tak kasihkan dia. Ternyata mungkin udah tak itu udah tak kemasi, tak kasih pembantu neneknya anakku yang ini yang di Taipo sana mungkin udah tak ubres dua kali itu enggak ketemu. Nah, Markonah iki. Ya wes rene cukup niki. Iya, makanya aku mau tanya kalau ada nanti aku kasih tahu ke dia biar enggak kecelek gitu loh Mbak Yuni. Oh, enggak mungkin kecelek. Enggak ono klambiku tak cepot. Soalnya kan banyak yang butuh Mbak Yuni. Iyo. Mungkin kan cepat habis gitu loh. Banyak yang ngambil, banyak yang punya aku enggak bisa dipakai dia. Kalau dipakai dia mungkin udele ketok. Lah seksi men iki ya. Enggak, soalnya kan aku orangnya gedut, dia orangnya tinggi, jadi mungkin kecil lah. Sampai udel. Suruh kesini enggak apa-apa, jangan hari Jumat ya, soalnya hari Jumat aku topo. Oh, saya tahu, saya kan langganan itu suker, saya kan sukreber ya, itu tiap kemasan, tiap makan itu pas tak bawa ke dapur. Loh, aku kira mau goreng ngono tuh mbak, bisa digoreng di dapur bareng ya. Tak sendoknya rak-rakan piring. Alah gak jelas kabeh arek iki kadang-kadang lah sekarep. Sekarep pasti ada aku biar bocen gak kecil gitu loh Mbak. Sekarang dia ada di taman nunggu aku. Ternyata tak ubres tadi baru saja aduh ternyata gak ketemu. Sama ini gak jelas. Ya sekarang rene goleki aku. Soalnya neneknya anak-anakku ini kan itu kemarin pembantunya yang cecenya yang baru itu baru datang satu minggu ini. Terus yang dulu itu mungkin datang aja yang dulu itu. Tapi ya mungkin nggak tahu, mungkin dibawa pulang atau nggak, aku nggak tahu soalnya belum ketemu yang baru satu minggu. Ya oke ya Mbak Yuni, makasih ya kalau udah pasti ada nanti kalau dia nanti tak kasih tahu ke dia hari Minggu apa nggak tahu dia liburnya nanti tak suruh ke situ. Oh, oke, okay. Hawa, terima kasih. Makasih banget ya Mbak Yuni ya. Siap. Subscriber, jelas pokoknya Mbak Yuni. Subscriber. Ya wes, kancamu ndang ngene iki. Oke, makasih ya Mbak Yuni ya. Yo, bye-bye. Oke, terima kasih buat mbaknya. Bajunya masih banyak, jadi siapapun boleh ngambil. Saya tidak membatasi siapapun karena bagi saya adalah memberi itu bukan melihat. Memberi itu adalah dengan hati yang ikhlas. Lek aku ngekei terus tak pikir-pikir, kayak kudu anak buahku iki sing apik tak colongi dikit, tak kene mbokku, mbahku ngono iki sebenarnya salah. Karena memberi itu gak oleh dipilih sing apik, digawe dhewe sing elek, dikene wong, tidak. Memberi itu karena saya percaya memberi itu kan kembali. Dadi lek awakmu hari ini ngekei ndek wong sing elek, yo balike ndek awakmu sing elek aja muni sulapan. Jadi lek kamu memberikan yang terbaik, yo kembalinya akan yang terbaik. Karena itu saya selalu berbicara tentang karma, apa yang kamu tanam kamu akan menuai. Kalau kamu ngapusi wong ya dihapusi wong, kalau mengkhianati orang ya kamu dikhianati. Saat kamu memuji orang lain akan memujimu. Saat kamu mencintai orang lain akan mencintaimu. Saat kowe ngrasani kancamu lan gosipi kancamu, besok kowe iki ya dirasani. Lah itu prinsip saya. Jadi aku gak wani ngoceh-ngoceh ngelone wong liya daripada aku ngoceh ora jelas. Dadi saiki aku dodolan abab, ora dodol jamu, ya. Matur mbah nuwun dan saya tunggu buat mbak-mbaknya yang baru datang. Semuanya ada di sini bajunya. Yo kopi iki mau nanti kopiku mah. Oh enak kopi sak black ya. Iki sumbangane teko mbake kopi. Aku kira dodolan lho iki. Engko dipikir iki dodol iki ora iki. Gratis iki, Mbak. Iki sing ngekek iki jenenge kene wonge iki kopi. Beh lah malah meromosek nih minuman. Jadi ini gratis. Tidak dipungut biaya siapapun boleh datang ke sini walaupun sekedar ngopi. Tapi aja lali nggo gelas dhewe. Sangar sembarang gratis gelas nggo dhewe. Mosok gelasku digayar arek. Ora jelas arek. Ya wis matur mbah nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.